Halo sahabat, balik lagi ya di channel saya, channelnya sahabat binatang sahabat. Nah sahabat, jadi pada video kali ini saya akan mancing ikan cana ya, ikan gabus ataupun ikan-ikan hias untuk di akuarium atau buat pakan si ikan-ikan predator. Dan sekarang saya lagi cari umpan dulu karena kita di kampung carinya gampang mau balik. Oke sahabat, jadi bagi kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like, dan di share. Oke, sahabat, sekarang kita cari umpan dulu untuk mancing. Nah sahabat nih, jadi ini posisinya lagi cari umpan nih. Aduh. Wok, umpannya nih cacing. Jadi kita nggak usah beli umpan lagi, kita cukup cari aja banyak cacing. Ini Bang Alek, petugasnya nih Bang Alek. Bang Alek, ntar Bang Alek punya channel juga, nanti kalian pada subscribe ke channelnya Bang Alek ya. Bang Alek, nama channelnya apa? Channelnya Bungaok Kejo. Ntar cari aja Bungaok Berem katanya. Kalau bahasa Indonesianya Bungaok Berem itu apa sih, Lek? Bungaok, Lek, bahasa Indonesianya, Lek? Merah. Pokoknya itulah, pokoknya ntar subscribe ya channelnya Bang Alek. Kita lagi cari umpan dulu nih, cacing. Jadi nggak usah beli umpan di toko ikan ataupun toko-toko alat pancing. Di sini udah banyak. Gue sahabat, ikutin terus kegiatan saya hari ini untuk mancing di kali ataupun di danau. Ini kampan aku pun tuh ini kapan kapan udah nyala ini kampan itu lagi main tak ini itu juga juga lain tuh oh ini cari cacing kayak jutan ke sih lo nat ngambuan juburain Bang Abdul, Bang Alek, pantatnya semok hebat kali maya gitu. Nah, Maya. Oke. Ini cari umpannya di sampah nih. Karena ini pakainya cacing sampah. Cacing sampah untuk kesehatan bagus. Bagi kalian yang punya penyakit ambeien. Udah bobo nek. Pernah mah bagi non penyakit ambeien mah sahabat gue kayak gini kelumpang. Oke sahabat nih, jadi kita udah kelar nih cari umpannya nih. Lihat Bang Alek, umpannya mana tuh, umpannya dapat dua tempat tuh Bang Alek nih, umpannya nih tuh umpannya. Jadi kita nggak usah beli di tempat pancingan ya, Bang ya. Oke, sekarang kita langsung let's go untuk mancing. Jadi kita sudah sampai di tempat pemancingannya nih ya. Nama jadi pemancingannya apa ini? Iya, tebing Koja. Tebing Koja. Kandang Godzilla. Ini lagi viral kemarin. Aku yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi kita akan turun ke sana untuk mancing. Let's go. Ayo. Sekarang. Nih. Jadi ini kita mancingnya di tempat wisata. Ini tempat wisata Tebing Koja atau Kandang Godzilla. Dan saya masih agak sedikit lemas tadi habis vaksin. Tuh, makanya saya mancing untuk menggerakkan badan. Biar gerak badannya, jadi kita hampir kegiatan mancing karena tadi kerjaan di rumah udah kelar. Masih siang jadi saya mancing. Oke, kita langsung ke tempat mancing. Kita sudah sampai di tempat
mancingnya ya. Ini posisinya di sini. Jadi saya mau mancingnya di sini. Oke, sekarang kita gunakan. Aduh, gak ada tripod. Saya lupa bawa tripod tadi karena ini ngedadak. Nah, sahabat, jadi sekarang kita pasang umpan dulu, kita cuma ini cacingnya nih, isinya di pasang. Oke, jadi kita langsung lempar si ini. Lihat. Nyampulnya. Oke, siap. Itu ampulnya hitam. Oke. Kita tunggu. Berangkat, Mer. Nah, sahabat nih, jadi kita lagi nunggu di sini. Ini ada yang setrek nih satu nih. Tuh, wis mantap. Angkat, Bear. Ini setrek satu nih. Nih, banyak guys. Oke. Ini udah hasil satu. Alhamdulillah, baru turun udah hasil satu. Kita lanjut lagi. Tuh, mantap. Kayak orang bela, Bear. Kenapa apa? Kayak kurang bentuk. Jadi ikan ini mau dihidupin ya, buat ditaruh di akuarium. Jadi kita nggak usah beli ikan lagi karena udah ada ikan cana sama ikan predator aligator ikannya. Oke, kita lanjut mancing. Nah, sahabat nih, lihat ampul saya, lihat ada yang narik. Cepat. Anjing kok. Maya nih, alhamdulillah. Ini saya dapat lagi nih satu. Jadi kita masukkan ke ember. Kok blur sih? Campur. Langsung ke ember nih, sahabat nih. Oke, buruan tuh. Kita kasih umpan lagi. Wow. Nah, kita ngangkat lagi nih, sahabat nih. Oh, mantap aja ini. Wow. Lumayan. Ini satu lagi ikan. Jadi kita udah dapat 4. Lumayan buat di akuarium. Jadi ada 4 nih. Oke, kita lanjut lagi mancing. Nih, sahabat nih, strike lagi nih satu. Strike lagi nih. Masukkan ke ember. Lagi nunggu lagi nih punya saya, belum berani narik. Nih, sahabat
sahabat. Woi, strike lagi nih. Woi, mantap nih, walaupun kecil mantap nih, strike lagi. Ini lagi nunggu lagi nih, itu lagi ada yang dimakan ya ampulnya. Ada yang dimakan, ntar lagi dipacak lagi, tarik lagi. Kita masukin ke ember dulu. Oke, sahabat nih, jadi hari udah sore, udah mau gelap, udah mau maghrib. Jadi sekarang kita mau pulang ya. Oke, sahabat. Jadi sekarang saya mau pulang karena udah sore hari ya. Tuh lihat udah gelap. Dan ini hasil pancingan kita hari ini. Lumayan ada berapa ekor tuh? Udah banyak, 8 ekor. Lumayan buat ngisi akuarium. Oke sahabat, jadi bagi kalian yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu, di-like dan di-share. Oke sahabat, terima kasih. Salam sahabat.